Sehari kalau hari biasa paling 4 kilo ya. Tapi kalau malam minggu sama hari besar itu 6 kilo juga habis. 6 kilo? Iya. Oh, 6 kilo itu habis apa jadi berapa ini? Berapa porsi? Nah. 6 kilo itu biasanya dapat 70. 70? Iya. Banyak banget ya? Iya. Oh, gini proses pembuatannya Mas ya. Iya. Berarti kalau yang di tengahnya itu panas Mas ya? Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indorasa 28. Oke teman-teman, kali ini saya berada di jalan Soekarno Hatta ya. Kalau ke arah sana itu ke arah Blimbing atau di Taman Krida. Kalau ke arah sana itu ke daerah Ginoyo. Nah, saya tepatnya di depan geprek Bensu. Kalau dari sini di Karaoke Vives. Nah, kali ini saya akan mereview Star Cotton Candy. Di sini itu kembang gula kalau di pasar malam ya. Nanti kita akan intip cara pembuatannya, oke? Sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang ide jualan selanjutnya tentunya di channel ini, Indorasa 28. Let's go! Assalamualaikum, dengan Mas siapa Mas? Waalaikumsalam, dengan Mas Pian. Mas Pian? Ya. Oke, mulai kapan Mas jualan cotton candy ini Mas? Mulai jualan dari 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu Mas ya? Iya. Bukanya mulai dari jam berapa Mas? Buka mulai jam 2. Jam 2 siang ya. Sampai? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ya. Kalau libur ya? Libur tergantung. Oh, kalau ada keperluan libur ya, tapi ya. Jarang libur Mas ya? Jarang libur. Oke, untuk harganya mulai dari berapa Mas? Harganya 1 biji 20.000. 1 biji 20.000. Ya. Kalau macam-macamnya Mas? Macam-macamnya itu oke. Bedanya. Oh, ini teman-teman, macam-macamnya. Ini semuanya 20.000 Mas ya? Iya. Ada Pokemon, Angry Bird, Pig, Hello Kitty. Wah, mantap dan bagus-bagus modelnya. Oke. Oke, Mas. Saya mau 2 porsi tapi dijadikan 1 bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Oke, saya pesen yang Pokemon Mas ya. Oh iya. Oke, buatin sekarang. Ini dari gula pasir Mas ya? Iya, pakai. Pakai apa ini? Rose brand. Oke, siap. Gula pasir. Kalau yang warna-warna ini pakai pewarna makanan Mas ya? Iya. Aman berarti ya? Halal. Cabangnya ada di mana aja Mas? Ada di Bali. Bali. Lombok. Lombok. Jember. Jember. Sama Ponorogo. Ponorogo. Oke. Siap. Oh, gini proses pembuatannya Mas ya? Iya. Berarti kalau yang di tengahnya itu panas Mas ya? Panas. Jadi kali ini saya pesan yang tidak biasanya teman-teman. Saya pesan 2 porsi dijadikan 1. Pernah enggak Mas? Apa ada yang pesan itu apa modelnya aneh-aneh? Pernah. Apa? Apa? Gambar apa? Oh, Doraemon. Tapi bisa Mas? Ya tergantung, kadang bisa. Bisa. Lihat cuaca, kalau cuacanya panas ya bisa. Oh gitu ya, tergantung cuaca gitu ya? Iya, kalau dingin nggak bisa. Oh iya. Ini awetnya bisa ngembang terus sampai berapa jam Mas? Tahan 4-5 jam. Tahan sampai kurang lebih 5 jaman ya Mas ya? Iya. Yang paling sulit apa? Model kayak apa Mas? Yang paling sulit bikin minion sama mushroom. Minion sama mushroom ya? Iya. Mushroom itu jamur kan ya? Iya. Soalnya kalau jamur kepalanya nggak bisa kayak digambar. Iya. Kalau cuma plastik nanti penyok. Penyok ya.
kayak ini malan, kayak payung. Mingkup. Kalau Mas Irfan dari mana, Mas? Saya asli Ponorogo. Oh, asli Ponorogo, temannya ya. Ini channel sahabat Tagisam. Tagisam. Loh, warnanya ganti ya, Mas ya? Oke. Ini size jumbo ini, teman-teman. Terus ini bikin apanya, Mas? Kupingnya? Telinga. Oh, telinga. Oke. Okay. Ya, bahasa Indonesia, Ding. Kuping. Telinga, teman-teman. Ini bikin telinganya. Ini bikin badannya. Mantap. Oke, siap. Oke, teman-teman, pesanan saya sudah jadi ya. Jadi ini porsi yang jumbo. Wah, pecah rekor. Dua porsi. Langsung penyet. Ya, rasanya manis, Sam. Manis, manis. Oke, teman-teman, saya coba kupingnya ya. Ini dicoba dulu. Jalan video terbaru tentang video jualan selanjutnya tentunya di channel ini Donasan Warman. Terima kasih.